hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan topik yang mungkin berbeda dengan minggu, -minggu lalu. Kalau minggu lalu uh, bicara tentang hati, ya, tapi hari ini saya akan bicara tentang komunitas, tentang komsel, atau mungkin kalau misalnya di tempat kita ada namanya iClick. Judul saya kali ini adalah Stronger in Community. Stronger in Community. Bertumbuh kuat, semakin kuat di dalam komunitas. Siapa yang rindu untuk bertumbuh kuat dalam komunitas? Boleh angkat tangannya? Saya mau tanya dulu sebentar. Boleh ya? Siapa di sini yang sudah tergabung di dalam iClick? Boleh angkat tangannya? Wah puji Tuhan, sebagian besar sudah masuk. Tapi kita akan mau semakin kuat. Nah sebelum kita masuk, mari kita satu di dalam doa. apa kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kami yang boleh hadir di tempat ini, kami boleh memuji, menyembah Tuhan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Kami percaya engkau disenangkan dan engkau bertahta di atas pujian kami ya Bapak. Sementara kami mau persiapkan hati kami, mau buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima benih firman Tuhan. Urapi hambamu yang akan menyampaikan, biarlah bisa menyampaikan dengan sederhana, baik. Dan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, Tuhan, Kau yang beracara, tengah-tengah kami lewat firman-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap, kita katakan amin, amin. Sebelumnya, bilang kiri kanannya, "Kamu keren sekali." Kiri kanannya, ya, kiri kanannya, "Kamu keren sekali hari ini." "Kamu keren sekali hari ini." Nah, saudara, kenapa saya... Uh, bilang seperti itu, saya akan buka dengan sebuah riset. Ya, kita akan bicara soal komunitas atau relationship atau persekutuan. Ya, ada sebuah riset ya dari Harvard University, saudara, sebuah universitas yang sangat terkenal, dan mereka melakukan penelitian dan menemukan. Mereka meneliti tentang happiness and relationship. Ternyata ditemukan adalah orang yang merasa tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, rely on katanya begitu ya, di dalam kehidupan sosial, walaupun mereka ada di lingkungan yang mungkin ramai sekalipun, mereka sebetulnya cukup stres karena merasa sendiri. Ya, dan berdampak negatif terhadap kesehatan. Dan dikatakan 36 persen dari penduduk Amerika, ya dikatakan situ endure ongoing feelings of loneliness, isolation, and a longing to love and to be loved. Jadi ada kalau bisa dikatakan 36 persen berarti artinya ada satu di antara tiga orang lebih bahkan ya betul sepertiganya. Makanya tadi saya bilang kiri kanan berarti itu, itu udah tiga. Berarti mungkin ya. Tapi saya berdoa kita tidak mengalaminya di sini. Tetapi menurut penelitian ini satu dari antara tiga orang mengalami kesepian karena apa? Ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam kehidupan sosial mereka. Dan ini ternyata dampaknya tidak baik sampai kepada kesehatan, mental health juga. Ya, satu dari antara tiga. Dan saya percaya Tuhan tidak mau ini terjadi kepada kita. Orang-orang percaya. Amin. Tuhan menciptakan segala sesuatu baik, betul? Dikatakan di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kalau kita mundur sebelum ayat ini, Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada terang, ada apa? binatang-binatang semuanya diciptakan dan Tuhan katakan apa? baik, segala sesuatu baik. Tetapi di ayat yang ke-18 di pasal kedua ini tiba-tiba muncul. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi butuh penolong. Jadi ini tidak hanya berbicara dengan konteks dalam konteks uh, pria dan wanita saja, betul? Pernikahan. Tetapi ini juga dalam konteks kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, manusia sosial. Tuhan tidak mau kita sendiri hidup di dalam isolation, kesepian. Nah, lalu dikatakan di ayat ke-23, lalu berkatalah manusia itu, kata Adam, "Inilah dia. Wah, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Tapi kata "inilah dia", ini adalah sesuatu, wah, di dalam bahasa Inggris at last akhirnya ya ada berkata akhirnya ada teman akhirnya saya punya teman jadi dia merasa selama ini sebelum Tuhan memberikan Hawa dia mungkin oh ya memang uh, kelinci lucu gitu ya uh, rusa keren ya jadi teman tetapi tetap dia butuh seorang penolong butuh seorang teman dan hidup di dalam komunitas yang paling kecil sekalipun. Jadi Tuhan tidak menciptakan kita karena Tuhan sendiri. Ya, God didn't create us because he lonely. Kita lihat dari dari gambaran Tuhan. But because he is a perfect community of love. Tuhan menciptakan kita, meng kita karena sebetulnya Tuhan juga adalah the perfect community community of love in God Father, san and holy spirit. Tuhan sudah presentasikan itu. Tuhan sudah kan Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarannya. Betul? Image-nya, imago Dei. Ya Tuhan ternyata perfect community Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Ini adalah sesuatu komunitas yang sempurna dan karena Allah adalah kasih, maka dia ciptakan kita he created us in love. Jadi di dalam komunitas ini tercipta sebuah kasih yang terus dikobarkan. Ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39 ini ayat yang sangat terkenal. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah: "Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kita tidak hanya mengasihi Tuhan, kita memiliki hubungan yang intim dengan Pencipta kita, dengan Tuhan, tetapi Tuhan juga mau kita hidup di dalam komunitas kasih. Kita mengasihi sesama, terutama juga buat orang-orang yang percaya, sama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Untuk kita bisa saling mengasihi, makanya kita perlu hidup di dalam komunitas. Komunitas orang percaya, komunitas yang kuat, ya, kita lihat, melihat komunitas kita. Ternyata bisa lihat juga, bukan hanya yang paling pasti, absolut itu dari Tuhan yang dia presentasikan lewat perfect community tadi, tetapi kita lihat di Alkitab juga ada komunitas bagaimana cara hidup jemaat mula-mula di Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Ini ayat yang sangat sering disampaikan bagaimana komunitas itu bisa ber, bisa tercipta dengan luar biasa ya. Pada saat Tuhan Yesus telah naik ke surga, ya Tuhan curahkan Roh Kudus dan eh, para orang-orang percaya hidup di dalam komunitas. Luar biasa. Kita baca di kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul apa? tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang luar biasa dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan kita lihat ternyata kehidupan komunitas tidak hanya terjadi di zaman sekarang saja. Justru sudah ada sejak abad pertama. Abad-abad pertama dikisahkan di ayat ini orang-orang percaya pada pada saat itu berkumpul bukan hanya seminggu sekali bahkan Saudara Bukan hanya ketika kita beribadah setiap minggu ke gereja, tetapi dikatakan di situ berkumpul apa? tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Makan bersama ya fellowship. Dan akhirnya mereka bahkan disukai sama orang banyak. Di situ kita lihat bahwa ada penyembahan, di komunitas ada ada worship. Ada pujian ada firman Tuhan ya karena di Bait Allah mereka juga belajar firman Tuhan. Ada makan-makan tadi fellowship. Ada keteladanan satu dengan yang lain, ada accountability. Nah, ini luar biasa. Not once a week but every day. Kenapa? Kalau kita bertanya-tanya kenapa mereka bisa tiap hari seperti itu? Mungkin berbeda dengan keadaan kita saat ini, Saudara. Mungkin kalau kita bayangkan pada masa-masa itu mereka mengalami banyak sekali kesulitan, tekanan, mungkin persekusi dari pemerintah terhadap orang-orang percaya, betul? Dan pada saat itu tidak seperti sekarang, ya. Internet belum ada. Gojek belum ada. Transportasi juga sangat minim. Pengobatan juga sangat minim. Ya. Jadi kalau mereka mengalami sakit mereka akan saling mendoakan. Kuasa penumpangan tangan itu begitu nyata. Ya. Mereka mengalami kesulitan bareng-bareng, bersama-sama. Makanya mereka semakin kuat. Mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mereka merasa tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup di dalam isolation tadi. Semakin lemah mereka ketika mereka hidup di dalam kesendirian. Maka mereka mengerti bahwa mereka membutuhkan satu sama lain, ya, walaupun ada keterbatasan informasi. Ya, sekarang informasi begitu deras, ya, tetapi mereka mengerti, mereka harus semakin giat di dalam persekutuan. Nah, isunya di zaman sekarang, kita justru melupakan, betul? Kadang-kadang kita melupakan bahwa kita memerlukan satu dengan yang lain, kita kadang-kadang. Saya bisa hidup sendiri. Saya bisa mengatasi semua masalah yang saya alami dengan kekuatan sendiri. Tanpa perlu pertolongan orang sebelah kiri saya, tanpa perlu pertolongan orang sebelah kanan saya. Kadang-kadang kita lupa seperti itu. Berapa banyak dari kita mungkin juga pernah? Oh, saya bisa. Saya tidak perlu. Komunitas saya tidak perlu orang lain. Saya bisa sendiri dengan Tuhan, bahkan mungkin ya Tuhan, ber, mungkin berdoa ya, tetapi dia neglect, dia mengabaikan bahwa peran orang lain di sekitarnya, kiri dan kanannya, teman-teman pekerjaannya, keluarganya itu sangat menolong mereka. Jadi, saya katakan begini: isolation and loneliness weakens us. ...but community strengthen us. Yang percaya katakan amin. Jadi justru... ...tanpa komunitas... ...kita bisa menjadi lemah. Mudah untuk jatuh. Mudah untuk mungkin tergerus... Sekitar ...sebagai orang-orang percaya ada di dalam... ...kehidupan budaya yang ada di kita... ...mungkin tergerus sama nilai-nilai dunia... Nah, ini yang kita mau belajar. Semakin diingatkan bahwa kita perlu semakin kuat berakar di dalam komunitas orang percaya, dan pesan ini saya percaya bukan hanya buat sebagian orang. Percaya mungkin merasa, "Ah, oh, saya terlambat untuk membangun hubungan dengan orang lain." Karena saya percaya tidak ada kata terlambat untuk memiliki komunitas dan bertumbuh di dalam komunitas seorang percaya, ya, untuk segala usia, bahkan apalagi kalau misalnya buat orang-orang yang masih muda, saya temukan begini: the people who were the most satisfied in their relationship at age 50 were the healthiest at age 80. ini waktu saya renungkan luar biasa. Robert Waldinger mengatakan ini. Dia dia dari Harvard University tadi, dia uh, meneliti soal uh, komunitas, relationship, happiness gitu. Dia mengatakan kalau ya, orang itu puas dengan relationship di umur 50 bahkan itu berdampak kepada kesehatannya sampai umur 80. Artinya artinya Komunitas atau hubungan saling menguatkan satu dengan yang lain, hidup di dalam uh, kebersamaan itu akan terjadi sepanjang musim kehidupan kita. Betul, seterusnya tidak hanya diperlukan oleh orang-orang yang mungkin di sekolah atau bekerja, tidak tetapi di segala musim. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Nah kita akan belajar kenapa ini begitu penting, komunitas ini begitu penting. Kenapa kita harus bertubuh kuat di dalam komunitas. Kita akan lihat tadi kita sudah tahu bahwa Tuhan adalah perfect community itu sendiri dan bagaimana orang-orang percaya di jemaat mula-mula. Tapi kita lihat mundur lagi di perjanjian lama ada yang namanya Daniel. Ya, sering kita dengar kisah Daniel ya, kisah Daniel di gua apa? di Goa Singa dan yang uh, apa yang dilakukannya dalam pemerintahan. Nah, tapi saya mau kita bahas Daniel ini dalam konteks komunitas. Jadi Daniel ini punya geng, punya kelompok, punya komunitas bersama siapa? Sadrak, Pesak dan Abednego. Jadi bisa dikatakan ini adalah Daniel and the gang. Katakan bersama saya Daniel and the gang. Jadi pada zaman Daniel, itu kan Daniel mengalami pembuangannya bersama orang-orang Yehuda lainnya pada saat Nebukadnezar menguasai Israel. Lalu mereka dibuang, tetapi Daniel dan teman-temannya dilatih supaya mereka bisa duduk di dalam pemerintahan. Ya, Mereka punya pengetahuan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Tetapi yang saya temukan adalah, saya percaya bahwa pada saat itu mereka kan orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan yang yang orang-orang eh, percaya komunitas itu saya percaya bukan hanya Daniel saja and eh, the gang tadi. Ya tetapi banyak juga orang-orang lain. Nah, ini komunitas yang lebih besar lagi. Dan kenapa? Daniel ini Tuhan pakai lebih menonjol. Dan ini yang mau kita lihat. Mereka hidup di dalam pembuangan ya. Dan mereka mengalami banyak sekali tekanan ya dari lingkungan karena pada saat itu sistem dan kebudayaan yang ada di sana berbeda dengan apa yang mereka miliki waktu di tanah airnya ya menyembah dewa-dewa asing yang mana mereka tidak menyembah itu nah ini luar biasa apa yang bisa kita tangkap dari story ini dari dari kisah ini bahwa dari Daniel 1 sampai berapa tuh pasal berapa? Kita melihat bahwa sepanjang kehidupan Daniel di setiap musimnya tadi seperti saya bilang, dia tidak lepas dari namanya komunitas. Dia dikelilingi orang-orang yang mensupport dia. Komunitas yang membuatnya semakin kuat bahkan semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam pemerintahan waktu dia menjabat sebagai uh, Orang tertinggi, ya. Dan walaupun mereka dan yang ini mengalami banyak sekali tekanan, tetapi mereka tetap setia di dalam iman, tetap berani di tengah himpitan dan lain sebagainya, ya. Apa hubungannya dengan kehidupan kita saat ini? Seperti yang Daniel alami, mungkin kita ada di tengah-tengah budaya yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada di dalam perusahaan yang mungkin banyak sekali tekanan, bagaimana kita bisa tetap melakukan prinsip firman Tuhan dengan benar? Mungkin kita ada di dalam situasi yang membuat kita mengambil jalan pintas. Ya. Tetapi kita lihat Daniel ini, ketika dia kuat di dalam komunitas yang terjadi adalah dia semakin naik dan tidak turun. Apa yang menjadi peran komunitas? Dan kita belajar dari Daniel, saya akan sampaikan ada tiga hal. Yang pertama adalah memperkuat identitas. Komunitas berperan untuk memperkuat identitas kita. Sama seperti Daniel ada di tengah-tengah kawan-kawannya komunitas yang kuat, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mensupport dia, identitas Daniel semakin kuat juga. Dikatakan di Daniel 1 ayat 7 sampai 8, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya, saya cukup sampai situ. Berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya, jadi ini soal makanan. Ya, di ayat-ayat awal kisah Daniel ini sudah dipaparkan hal seperti ini. Daniel berketetapan. Kita tangkap dari ayat ini bahwa Daniel punya identitas yang jelas. Walaupun dia hidup dalam lingkungan yang tidak menerapkan nilai ini, tetapi Daniel berketetapan untuk tidak memakan makanan apa santapan raja tadi. Dan ini bukan soal diet, Saudara-saudara. Ini bukan soal menjaga makanan apa yang dia dia lagi lakukan untuk dirinya, tetapi menajiskan dirinya ini adalah memisahkan bahwa itu bukan saya. Jadi identitasnya jelas. Dan ini menajiskan ini dari kalau bahasa Inggrisnya adalah defile atau mencemari. Daniel tidak mengizinkan walaupun hanya lewat makanan tidak mau makanan itu mencemari identitasnya. Ya. Dan ini saya percaya bahwa Daniel udah ada obrolan dulu sama teman-temannya. Makanya dia punya stand. Saya tidak mau mencemari kehidupan saya dengan santapan raja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dia pegang. Pasti kuat. Sadrak Mesak juga sama, mengikuti hal yang sama. Jadi ini komunitasnya semakin kuat. Jadi identitasnya semakin kuat. Sebagai satu satu bangsa, ya orang-orang percaya yang, yang juga mengasihi Tuhan. Mereka punya keputusan dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai yang ada di sekitarnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sangat jelas, nah, mungkin sama dengan kita. Kita mungkin ada di dalam lingkungan yang mungkin berbeda dengan prinsip firman Tuhan, tetapi komunitas mampu mengingatkan kita, komunitas mampu meneguhkan kita bahwa nilai yang kita pegang di dalam firman Tuhan harus sama-sama kita pegang. Betul? Our community help us stay true to our identity in Christ. Reminding us who we are and whom we belong to. Mengingatkan siapa kita di dalam Kristus dan kita ini milik siapa? Miliknya Tuhan. Dan ini yang perlu kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita banyak tekanan tetapi ketika dalam komunitas ya, mungkin Contohnya mungkin di dalam iClick, dalam komsel. Mungkin seminggu sekali kita ketemu. Kita akan sharing. Sama-sama, gimana pekerjaanmu? Biasanya begitu ya. Uh, biasanya kalau saya ikut iClick juga, gimana? Ceritain pekerjaan kamu. Oh saya mengalami ini, mengalami ini. Banyak hal-hal yang mungkin, aduh saya kok gak damai. Misalnya ya gak damai ya melakukan ini. Ah, iya bro. Iya sis. Kamu kalau bisa, mulai untuk menjauhi hal-hal itu. Yuk kita doa bareng-bareng. Kamu pasti bisa. So, tidak ada penghakiman, tetapi justru kita encourage, kita doakan bareng-bareng, kita hadapi sama-sama. Walaupun mungkin pekerjaan antara satu dengan yang lain berbeda, punya lapangannya sendiri. Tetapi dalam komunitas orang percaya, kita akan saling mendoakan, saling mendukung. Sehingga ketika kita berjalan keluar menjalankan nilai firman Tuhan itu, kita semakin terus diingatkan. Amin. Identitas kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, dikatakan Roma 12 ayat 2. Jadi, bahwa yang pertama, seperti Daniel, diperkuat identitasnya, karena ada teman-temannya, Daniel and the gang tadi, dia tetap stand, ya dia bisa bisa dengan teguh berkatakan berketetapan saya tidak saya uh, apa untuk tidak menajiskan dirinya ya untuk tidak mau dicemari dan itu nilai itu yang dia pegang bahkan dikatakan di ayat berikutnya maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang wah luar biasa Tuhan tetap bekerja lewat apa yang diteguhkan oleh Daniel amin yang kedua komunitas berperan membantu kita untuk memperkuat panggilan memperkuat panggilan. Setiap kita punya panggilan berbeda-beda. Ya. Dalam pekerjaan kita, dalam uh, keseharian kita, dalam hati kita Tuhan panggil apa. Dan percayalah bahwa komunitas orang-orang yang ada di kita akan memperkuat itu. Seperti Daniel, saya akan bacakan di Daniel 1 ayat 17 kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Tuhan memberikan Daniel pengertian yang lebih ya dia bisa mengartikan -me -me mimpi tadi Teman-temannya diberikan pengetahuan dan kepandaian tadi. Sadrak, Mesa, dan Abednego. Dan saya percaya orang-orang Yodi yang lain juga mungkin Tuhan juga berikan panggilan yang masing-masing. Enggak -masing. semuanya sama seperti Daniel, Sadrak, Mesa, dan Abednego. Tetapi kita lihat bahwa ini, Daniel and the Gang ini, mereka punya panggilan yang kuat dan mereka mengejar panggilan itu ya semakin kuat bersama-sama. They supported each other, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya. Untuk apa? Mencapai tujuan dan kehendak Tuhan lewat panggilan itu, community of believers plays a crucial role in helping us discover and fulfill the purpose and God's calling. Komunitas punya peran yang sangat penting untuk membantu kita menemukan, discover, menemukan apa panggilan. Dan bahkan memenuhi panggilannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya punya contoh kehidupan saya sendiri. Puji Tuhan, saya bersyukur saya bertumbuh dalam komunitas juga. Jadi, kalau saudara-saudara mungkin pernah tahu cerita saya, saya juga... Eh, saya kan main musik, ya. Saya cukup lama eh, dari, dari dulu sudah bermusik, bahkan sempat menjadi profesional di, di musik itu awalnya saya, saya, ceritakan bahwa itu tumbuh dari komsel. Kenapa? Dulu waktu saya masih SMA, saya masuk ke komsel dan waktu itu saya udah senang musik, senang main gitar, ya masih belajar. Tetapi komsel dan saya waktu itu, pemimpin saya, mendorong saya untuk tiba-tiba dijadwal pelayanan. Di sebuah komsel kecil, sekitar tujuh orang atau delapan orang dikatakan kamu yang ke depan main main gitar ya, wah ci Woh, waktu itu perempuan ya e, wanita komisilnya, saya masih belajar nggak apa-apa kamu belajar lagunya udah disiapkan aja dari sekarang, nih kamu latihan, oke okay. hari H tiba saya main musik, wah itu ancur seancur ancurnya, yang nyanyi tanpa saya main gitar ya jalan terus ya itu hari terburuk ya di dalam komsel penyembahannya gitu karena main kitanya ngaco gitu ya. Tapi yang ini singkat cerita ya, yang luar biasanya adalah komsel itu tersebut memberikan saya kesempatan lagi. Aduh Ci, sorry Ci, saya tadi ngaco banget gitu. Nggak apa-apa, bulan depan kamu main lagi ya. Hah? Main lagi? Ya nggak apa-apa, belajar lagi aja. Tadi saya kayak gitu nggak, 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 nggak diberhentikan gitu, nggak, nggak cari yang lain aja. Loh enggak nggak apa-apa. Singkat cerita, bulan depan main lagi lebih baik sedikit. Bulan depan main lagi lebih baik sedikit, bulan depannya lebih baik sedikit. Mulai masuk ke kebaktian umum di gereja, ya belajar. Singkat cerita, lama-kelamaan saya bertumbuh di dalam panggilan saya, ya bermain musik secara profesional. Dan itu dimunculkannya dari mana? Dari komsel. Dan saya percaya kalau tidak ada anggota komsel, bahkan komsel leader saya tadi yang mendorong saya untuk menemukan tadi apa panggilan saya, mungkin talenta saya, potensi saya, ya mungkin tetap terkubur sampai dengan hari ini. Saya percaya setiap kita juga punya potensi, punya talenta, punya panggilan yang bisa dimunculkan mulai dari komunitas. Amin. Besi menajam besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kita perlu orang lain, ya. Efesus 2 ayat 10 karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan, Tuhan mau kita hidup dalam panggilan Tuhan dan salah satu cara Tuhan bekerja untuk kita bisa hidup di dalam panggilan itu adalah melalui komunitas. Diperkuat lewat komunitas. Diperkuat oleh orang-orang yang ada dekat, di dekat kita, yang mengasihi kita. Mungkin saudara punya panggilan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang mungkin uh, buka bisnis, kalau bisnis passionnya luar biasa, punya passionnya mungkin suka memberi tumpangan. Apapun itu panggilannya, memberikan nasihat, ya, memberikan nasihatlah di dalam komunitas, memberikan uh, apa solusi-solusi. Dia punya hikmat lebih dibandingkan orang-orang lain, nah, maka mungkin bahkan. Itu yang menjadi jawaban bagi orang-orang di dalam komunitas kita. Amin. Yang ketiga, memperkuat komitmen. Komunitas bisa memperkuat komitmen. Dikatakan di Daniel 3 ayat 16 sampai 18, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar, ti "Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini ketika Santa Kamesa dan Abenego akan dilempar ke dapur perapian, ya. Tetapi dikatakan kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Is, oke, okay, masuk ke, dewa, ke dapur perapian. Tetapi kami dikatakan itu kami tidak sendiri, tidak saya. Tetapi mereka bersama-sama, kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku. Komitmen mereka kuat, semakin kuat ketika mereka justru ada di dalam kelompok, di dalam kebersamaan. Their commitment bukan hanya mereka percaya, tetapi mereka saling support satu dengan yang lain. In community, our commitment is reinforced by the support and accountability of others believers. Dan ini terjadi dalam komunitas juga. Mungkin ini kita ngomongin komsel ya. Komitmen, ngomongin komitmen itu sesuatu yang penting ya, Saudara. Mungkin di dalam pernikahan, betul? Di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan spiritual kita juga, disiplin rohani Ya, kehidupan kedisiplinan rohani kita. Kita ada komitmen-komitmen yang harus kita jaga. Betul? Nah, komunitas akan membantu kita untuk memperkuat komitmen-komitmen itu. Contohnya, couple suami istri masuk dalam komunitas. Mungkin mereka punya masalah dalam keluarga suami istri ini. Tetapi ketika mereka tetap ada dalam komunitas, komunitas akan support mereka akan mengingatkan mereka, akan menasihati mereka. Sehingga yang luar biasanya mereka mungkin yang tadinya mau bercerai, mereka urung niatnya. Oke. Kita mau perbaharu lagi komitmen kita. Kita mau mau perbaiki lagi hubungan kita. Si. Luar biasa. Tanpa komunitas, berapa banyak yang akhirnya mereka punya pandangan sendiri dan akhirnya ah udahlah Si akhirnya begitu banyak keluarga-keluarga yang hancur, perceraian terjadi tanpa penguatan antara orang-orang percaya lainnya. Komitmen di dalam apa lagi? Mungkin di dalam disiplin rohani, membaca Alkitab setiap hari. Di kita punya ada DWWG, Daily Walk with God. Kenapa ada Daily Walk with God? supaya kita punya akuntabiliti kita membaca firman Tuhan setiap hari kalau membaca sendiri mungkin susah tetapi kalau kita sama-sama akan lebih mudah betul kita punya tanggung jawab atas satu sama lain mungkin wah saya udah ketinggalan nih ayo nggak apa-apa ayo kejar lagi kejar ayat uji sekarang udah ayat yang di sini wow ada komunitas memperkuat komitmen kita mungkin kita udah lama nggak doa di komunitas ah kamu udah lama nggak doa ayo let's go kita Doa lagi. Dalam pekerjaan mungkin, komitmen kita mungkin mulai lemah-lemah, diperkuat lagi, diperkuat lagi. Amin. Perlu kita bertumbuh, berakar di dalam komunitas. Ibrani 10 ayat 23-25 Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertemuan-pertemuan ibadah bukan hanya pertemuan seperti sekarang ini tetapi mungkin ketika setelah ibadah ini berakhir saudara-saudara tetap ada dalam komunitas yang kuat dan saya berdoa ayat ini terjadi berpegang teguh karena Tuhan setia ya dan kita tetap saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik dan itu tidak terjadi hanya di ibadah saja tetapi di luar ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang dimaksudkan pekerjaan baik? Pekerjaan baik itu ya tadi. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, spiritual disiplin kita, pernikahan kita, kesehatan kita. Jadi jangan mengasingkan diri, jangan mengisolasi diri. Tetapi masuklah dalam komunitas. Komunitas tidak berbicara, bagi saya, bukan berbicara soal introvert atau extrovert. Ya, kalau boleh dikatakan, saya adalah orang introvert, tetapi Tuhan tetap mau setiap kita ada di dalam komunitas supaya bisa saling menasehati dan mendorong. Yang utama adalah mendorong dalam pekerjaan baik. Amin, saya akan tutup dengan sebuah kesesian. Uh, jadi ini satu season yang akan saya bagikan, satu season satu satu musim ya. Karena saya bersyukur saya dari 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 uh, tadi dari SMA dan sampai hari ini puji Tuhan saya dikelilingi oleh komunitas yang luar biasa. Ya tepuk tangan buat teman-teman, ini komunitas yang luar biasa. Tahun 2014 saya uh, ke Singapura untuk mengikuti SOT, School of Theology yang di adakan oleh City Harvest Church. Nah, pada waktu itu memang setiap setiap student yang mengikuti Bible School ini itu harus masuk dalam komsel, ya. Harus masuk dalam komsel dan dia diassign sama udah sama panitianya, kamu masuk ke komsel ini. Dan saya akhirnya mendapatkan sebuah komsel di mana di sana banyak orang-orang Singapura. Cuma ada satu orang Indonesia. Nah saya agak ngiri sama teman-teman saya yang dari Indonesia sebetulnya. Karena mereka kok kayak bareng-bareng ketemu lagi dalam satu komsel nih ya. Dalam satu komsel gampang mungkin ngomongnya mungkin bisa lebih gampang Indonesia gitu ya. Nah saya tuh orang-orang yang pertama kali keluar negeri jadi mungkin saya terbatas dalam bahasa Inggris. Nah singkat cerita saya mengikuti komsel itu karena ya udahlah karena harus gitu ya. Tapi saya punya pergumulan, struggle. Tempatnya jauh, harus harus lewat harus pakai MRT-nya cukup jauh. Kalau ikut itu pulangnya selalu malam ke ke tempat saya meng, apa, tinggal hostel saya. Terus yaitu yang paling memberatkan adalah mereka semua orang Singapura yang begitu ke saya datang semuanya berbicara bahasa Inggris, Singlish gitu ya. Dan juga ada yang berbahasa Mandarin. Nah, suatu malam saya pulang saya waktu itu sama istri saya belum belum menikah, masih pacaran, LDR. Jadi saya suka curhat-curhatan. Cerita-cerita terus telepon. Kenapa? Dan saya cerita waktu itu saya sambil nangis, Saudara. Saya nangis. Kenapa? Saya bingung tadi mereka ngomong apa di komsel. nggak ngerti. Wah, ya cuma sedikit karena ya karena saya kayak terbatas dalam maksudnya listening saya juga masih awal-awal gitu ya. Terus mereka mandarin singlish yang yang aksennya sangat aduh. Oh. itu saya sampai nangis. Saya sampai nggak mau ke komsel itu lagi, Saudara. Saya nggak mau ke komsel itu lagi, saya menghindar minggu ke depannya saya saya nggak bisa, saya ada ada pelayanan karena saya waktu itu masuk pelayanan musik juga. Saya ada latihan. Terus e, minggu berikutnya, aduh saya ini ada tugas belum selesai gitu kan ya. Akhirnya komsel itu saya nyamperin, ajak makan. Kenapa? Coba kamu ceritakan. Lalu saya ceritakan. Iya sebetulnya jauh. Saya pengen pindahnya ke yang orang-orang Indonesia aja lah yang banyak orang Indonesia supaya saya gampang gitu. Teman-teman saya juga banyak di situ. Oh jadi bahasa ya agak-agak sulit. Iya sama jauh juga gitu. Oke. Saya mulai sekarang kalau misalnya saya pribadi ke depan saya kalau ngobrol sama kamu saya akan pelan-pelan ngomongnya supaya kamu lebih bisa nangkap ngerti dan mungkin saya kalau misalnya jadwalkan tempat komselnya agak jauh saya jemput kamu kamu masih mau coba dulu oh ya nggak enak ya oke okay lah ya udah oke okay. singkat cerita sampai dengan beres saya tetap ada di komsel itu saya ada di komsel itu dan ini adalah Jason uh, boleh ditampilkan fotonya Ah, ini ini Jason namanya. komsel leader saya. Jadi sudah waktu itu saya sudah menghindar tapi dia tetap inca saya dan saya percaya bukan karena tugas, dia memang ditugaskan untuk uh, mengcover uh, setiap siswa dari internasional untuk ada di komsel. Tapi ternyata dia benar-benar me mencurahkan energinya ya, untuk me membawa saya dalam komunitas dan bahkan saya bisa tetap dikonekin sama teman-teman yang lain. Jadi selama saya di sana, saya benar-benar terbantu sama dia. Bahkan sampai saya pulang ke Indonesia beres, dia antar saya ke airport. Ada fotonya? Dia saya ke airport. Jadi ternyata hubungannya nggak se cuma selesai sampai di situ, tapi berlanjut. Bahkan tahun 2016 saya menikah, dia datang ke Bandung. Ada fotonya 2016 ternyata hubungan kami tidak berhenti sampai waktu saya selesai SOT aja dia selesai tugasnya. Tetapi sebagai komunitas orang percaya dia tetap menganggap saya bahwa dia, bahwa saya ada keluarganya dia. Sampai dengan hari ini kami masih kontak-kontakan ya dan begini yang saya mau yang saya mau katakan Jason ini bukan full timer. Bukan orang yang melayani sepenuh hati. Dia punya pekerjaan. Dia adalah agent properti, saudara. Agent properti, tetapi tetap punya hati untuk dia membangun komunitas orang-orang percaya di sana. Dan akhirnya beberapa tahun kemarin dia dikasih award. Ada fotonya bersama istrinya. Dia dia dapat award karena dia pokoknya jadi the best agent properti ya untuk untuk uh, kelompok grupnya di sana. Karena ternyata orang-orang yang menjadi kliennya dia merasa benar-benar dilayani. Wah ini benar-benar melakukan prinsip firman Tuhan ketika mereka dia melakukan pekerjaannya. Dan ini saya lihat, kata, wah kamu luar biasa ya keren, keren sekali. Udah sibuk di sana, tetapi tetap komset tetap di, tetap berjalan. Bahkan orang-orang merasa diberkati. Si dari sini saya benar-benar menangkap komunitas itu benar-benar memperkuat identitas kita. Ya seperti yang Jason lakukan, dia, dia punya orang-orang di komunitasnya, identitasnya sebagai apa? Profesional, aja properti juga tetap bagus. Ya, komitmennya waktu dia melayani tetap bagus, komitmennya di pernikahan juga tetap terjaga, komitmennya di dalam Tuhan tetap terjaga. Apalagi panggilannya dia, panggilannya sebagai profesional tadi, luar biasa. Jadi, siapapun kita, dimanapun kita. I want to encourage bertumbuh kuat di dalam komunitas. Dan saya percaya di sini sudah ada iClick. Ya, boleh mungkin boleh ditampilkan ada iklan iClick gak? Tadi kan ada iklan iClick ya. Nah, ini Saudara, ini mungkin Saudara tiap minggu tiap minggu Saudara lihat betul? Selalu hoh sampaikan, ah, ayo siapa yang belum tergabung di iClick, ayo masuk. Tetapi kalau misalnya hari ini saya mau ajak saudara melihat dengan kacamata berbeda. Setiap foto yang ada di dalamnya, coba kita lihat dengan kacamata berbeda. Apa yang terjadi di dalamnya? Ada penguatan, ada nasihat, ada accountability. Ada panggilan-panggilan yang dimunculkan, semakin dipertajam. Ada identitas yang semakin diperkuat, komitmen-komitmen di dalam keluarga, pekerjaan yang semakin diperkuat. Karena mereka berkumpul di dalam komunitas, mereka bertumbuh kuat di dalam komunitas, bahkan dari usia yang mungkin. Youth, ya, di sini kita ada youth, bahkan sampai segala musim ada yang menikah, punya anak satu, punya anak dua, punya anak yang udah keluar negeri sekolahnya, bahkan sampai yang senior. Saya puji Tuhan, pasar kita bangun ibadah senior. Karena perlu komunitas. Orang-orang yang ada senior. Supaya mereka tetap diperkuat juga di dalam komitmen mereka. Amin. So, terakhir. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman pemusik boleh boleh masuk. Di dalam komunitas saya percaya bukan hanya kita hidup untuk diri sendiri. Untuk memperkuat diri sendiri betul. Memang panggilan memperkuat komitmen kita. Semuanya keuntungan bagi diri sendiri. Tetapi lihat ketika kita semakin kuat di dalam, di dalam komunitas. Maka kita semakin bercahaya. Terangmu bercahaya di depan orang. Kita jadi terang dunia. Mungkin tidak seluruh dunia, tetapi menjadi terang di, di, di duniamu saja, di dunia di mana Tuhan tempatkan, di dalam pekerjaan, ya, di sekitar orang-orang yang ada di kiri atau di kananmu. Jadi, the stronger we are in the community, the brighter our light shines in the world. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa setiap kita mungkin di sini ada yang belum tergabung kalau kita ngomongin iClick mungkin belum tergabung di dalam iClick atau sudah tergabung di dalam iClick bahkan sudah bertahun-tahun di dalam iClick di dalam Komsel saya percaya semua ini pesan ini mengingatkan kita semua dimanapun kita berada semakin kuat di dalam komunitas bukan hanya sekedar mengikuti dan saya berdoa ketika kita pulang dari sini masih ada nasihat yang terus dibangun encouragement penguatan doa-doa yang terus kita bangun satu dengan yang lain di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bersuka cita bersama bahkan melewati musim-musim yang harus kita jalani bersama dengan teman-teman kita bersama dengan orang-orang percaya -orang lainnya kita semakin kuat amen